Saudara, kepala sekolah dari salah satu sekolah di Kabupaten Gresik, Jawa Timur dilaporkan oleh wali murid lantaran diduga menganiaya belasan siswa karena jajan di kantin sekolah lain saat jam istirahat. Kasus ini bermula saat sejumlah siswi membeli makanan di kantin sekolah lain yang masih dalam satu lingkup sekolahan. Sekolah memang memiliki aturan untuk tidak mengizinkan siswanya untuk membeli makanan di luar kantin sekolah. Sehingga diduga hal inilah yang memicu pelaku untuk menganiaya para siswi. Meski kasus ini masih dalam proses penyelidikan di Polsek Manyar, namun pihak yayasan sekolah telah memberhentikan pelaku tersebut. Lah iya aku ini.